pihak PTPN 1 Regional 2 didampingi Muspika Kecamatan Cisarua mengambil langkah signifikan terkait penguasaan lahan yang dikelola oleh para penggarap di Citeko Panjang Desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Jumat pagi, manajer PTPN 1 Regional 2 Reja menekankan bahwa tindakan ini diperlukan untuk menyelamatkan aset PTPN 1 yang saat ini mengalami okupasi. Terdapat 3 titik lahan yang saat ini diklaim oleh penggarap. Namun PTPN 1 Regional 2 memiliki hak hukum yang jelas terhadap ketiga lahan tersebut. Salah satu titik yang diperdebatkan berada di pinggir jalan alternatif Citeko yang kini sedang dibangun oleh penggarap. PTPN 1 meminta agar proses pembangunan tersebut dihentikan dan segera memasang pelang di lokasi yang diklaim. Sesuai rencana kita pagi ini, hari ini, disampaikan oleh Pak Camat dan Lamil dan sebagainya, hari ini adalah tujuan kita pengamanan aset negara. Salah satunya adalah areal-areal yang memang diokupan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kita coba masuk, mengamankan aset negara. Di sana kita pasang pelang kegiatan hari ini. Semoga tujuan utama dari Pemkab juga untuk mengamankan aset bangunan tidak berizin ini bisa kita dari PTPN akan terus support juga. Dan termasuk salah satunya ini di areal PTPN. Ya itu nanti ada mekanismenya yang memang mekanisme hukum ya. Itu silakan dari penggarap yang memang merasa terganggu ataupun merasa memiliki alasan. Yang jelas kita dari PTPN mempunyai alasan yang sah dan berkekuatan hukum. Ya nanti itu nanti ada bagian tersendiri yang memang menangani. Berapa lahan? Di lahan kedua berdiri sebuah bangunan megah yakni Annapurna Resort, di mana pihak PTPN juga memasang pelang yang melarang keras pendirian bangunan di areal HGU PTPN 1 Regional 2 Agrowisata Gunung Mas. Begitu juga di lahan ketiga yang terdapat bangunan villa-villa mewah dengan kolam renang. Pemasangan pelang peringatan dari PTPN 1 Regional 2 mengundang penolakan dari para penggarap, bahkan sempat terjadi perdebatan antara Gino Herdianto, salah satu penggarap, dan manajer PTPN 1 Regional 2. Hal ini menunjukkan bahwa situasi di lapangan cukup tegang dan hampir menimbulkan keributan. Itu menurut saya tidak berajas, tidak beralaskan hak, tidak berkomunikasi dengan baik, artinya harusnya ada langkah persuasif yang dilakukan dengan pemberian ke satu, pemberitahuan kedua, artinya surat tugasnya apa, mana dasar alas haknya, aktif atau tidak HGU-nya, tentunya kan kami akan kaji lewat BPN. Langsung. Artinya semua itu ada peraturan BPN, ada kepres presiden yang menyatakan zaman SBY 54 ayat 2 ganti untung Pak Joko Widodo, ganti untung Pak SBY, ganti untung dan rugi. Tentunya harus ditempuh dong. Tidak serta-merta harus melakukan tindakan yang sedramatis ini, melibatkan banyak institusi, dia tidak punya keberanian dong. Artinya, di sini kan ada pengadilan. Bisa digugat lewat petun bahwa lahan saya, misalnya lahan dia, HGU-nya terdaftar di BPN, tervalidasi. Syarat-syarat dari 97-nya sudah dibayarkan ulang. Tentang plotting, tentang pengukuran, tentang pengembalian terhadap pihak ketiga yang menduduki tanah yang dikuasai negara. Palapa TV Bogor mengabarkan.